Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Dolan Receh. Dan jadi kali ini saya membuat video berada di kota saya sendiri di daerah Pasuruan. Dan ini saya berada di alun-alun kota Pasuruan. Dan ini adalah Masjid Jame Pasuruan. Jadi di Pasuruan ini kalau hari Kamis malam Jumat Legi khususnya itu banyak orang yang berziarah. Jadi Pasuruan ini kan terkenal dengan kota santrinya ya. Jadi di sini pasti rame banget kalau hari malam Jumat Legi untuk berziarah ke tokoh agama di Pasuruan, yaitu Romo Yai. Lanjut, jadi Romo Yai itu sedonya atau wafatnya itu tanggal 24 Desember 1982 ya teman-teman ya. Dan dulu beliau ini kan tokoh agama yang sangat disegani. Dan ini tamunya ini enggak dari Pasuruan aja, ini sampai luar Jawa, di luar kota Pasuruan itu banyak sekali. Karena biasanya kalau setelah ke Wali Limo, biasanya orang-orang ini berziarahnya ke sini. Ya, ke sini. Jadi tamunya ini dari mana-mana ini, teman. Dan setahu saya dulu ketika beliau Romo Yai itu wafat, itu yang mengiringi jenazahnya waktu itu ya, tahun sekitar tahun 82 itu panjangnya yang mengiringi jenazahnya sampai 45 km, karena beliau memang dikenal sebagai pemuka agama. Jadi makanya kalau orang-orang ini berziarah ke sini biasanya meminta barokahnya atau karomahnya. Ini masih sore, jadi ini nanti semakin malam semakin ramai teman-teman. Ini masih sore ya, puncaknya tengah malam. Ini sampai pagi nih wes, orang-orang ini sampai pagi. Nanti kita masuk ke gangnya sebelah sana ya. Lanjut, yuk kita jalan ke masuk gang sana. Oh ini rame nih, ini semakin malam semakin rame. Yuk kita jalan. Jadi di sini banyak pedagangnya teman-teman. Nah ini makanan-makanan ringan banyak di sini. Kita jalan masuk. Ya, yuk kita masuk. Nah ini ada jualan poster-posternya. Jadi ini tokoh-tokoh agama teman-teman. Nah ini beliaunya teman-teman, Romo Yai, Yai Abdul Hamid bin Abdullah Umar Pasuruan. Nah ini tokoh-tokoh agamanya. Ini Habib Umar. Jadi pasti teman-teman sudah tahu ini beliau ada di Madinah, Mekah. Good. Nah ini suasananya kayak di mana? Madinah. Jualannya ini bermacam-macam. Ini macam-macam teman-teman. Ada tasbih, ada pernik-pernik, terus ada henna, terus ada siwa, macam-macam di sini. Lanjut. Makamnya ada di sebelah sana teman-teman, yang tempat orang berdiri itu di
dalam situ tempat makamnya. Jadi ini orang yang berziarah sampai di sebelah sini dan membaca doa di sini. Ini makam keluarga. Itu ada jualan air di sini, makamnya teman-teman, makamnya keluarga Diningrat. Nah ini yang dimakamkan di belakang sebelah sini, ini masih kerabat-kerabatnya ya teman-teman ya. Nah, ini semakin malam semakin ramai nih teman-teman. Jadi yang berziarah di sebelah sini, apalagi kalau acara haulnya yang satu tahunan itu, ini pasti rame banget. Dan orang-orang ini kesini ini kan meminta berkah. Jadi mungkin beliaunya kan lebih dekat sama yang di atas. Jadi mungkin ada banyak karomahnya di sini. Ini semakin sore semakin rame ya teman-teman. Semakin banyak semakin berdatangan ini sampai pagi nanti. Ini rombongan-rombongan ini bukan dari Pasuruan aja tapi dari mana-mana. Lanjut, ini situasinya teman-teman, ini sudah mulai maghrib. Jadi sudah mulai rame mau masuk. Jadi ini gang ini pintu untuk laki-laki. Yang pintu sebelah sini ini pintu laki-laki, yang perempuan di sebelah sana, pintunya di baliknya itu. Rame ya. Di situ ada Pak Pansernya yang menjaga ketertiban. Dan ini sudah mulai maghrib teman-teman. Dan ini masjid ini saya juga baru tahu kalau usianya ini 350 tahun. Masjid Jami Al-Anwar 350 tahun usianya. Dan ini biasanya orang-orang ini yang dari luar daerah itu naiknya itu naik bus atau naik rombongan, naik elf, naik apa itu. Turunnya biasanya di terminal lama. Terus dari sana naik becak pariwisata. Di sini ada becak pariwisata khusus untuk jemput dari terminal ke sini. Nah, ini parkiran motornya ada di tepat, ada di depannya masjid Jami. Terus kalau mobilnya ya ini, itu sampai elf-elf itu. Itu pohuannya itu sampai sana ya. Di sana ini sampai muter ke sana. Ah, itu sampai ke sana, sampai ke arah sana. Ini banyak mobil-mobil di sini. Ini parkirannya sampai sana. Nah, ini lanjut. Orang-orang ini menunggu azan maghrib untuk menunaikan sholat maghrib di masjid. Orang jualan juga di sini. Sudah mulai azan teman-teman, kita dengarkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Alhamdulillah, azan maghrib sudah selesai teman-teman, dan yuk kita sholat maghrib. Mungkin video kali ini tentang Pasuruan Kotra Santri sudah cukup. Terima kasih dan maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.